Halo teman-teman. Apa yang terbesit di pikiran kamu ketika mendengar kata toilet umum? Mungkin sebagian besar akan berpikir sesuatu yang tidak nyaman atau sebuah fasilitas yang kotor. Tapi bagi sebagian orang, toilet tidak hanya sebagai tempat buang air, tapi juga menjadi tempat favorit untuk mencari inspirasi, menangis, melamun, bergosip, hingga berdandan. Keberadaannya sangat penting, apalagi di tempat-tempat wisata. Sayangnya, toilet umum seringkali dibuat sembarangan dan kurang diperhatikan kebersihannya. Namun, ada beberapa negara yang berhasil menciptakan toilet dengan indah sekaligus unik. Serasa bukan berada di toilet umum lagi. Kalau gitu, yuk kita simak beberapa toilet unik di tempat umum. Toilet transparan. Takut diintip? Saat mengunci pintunya, toilet di Jepang ini tak lagi transparan. Seorang desainer Jepang meluncurkan inovasi baru berupa toilet umum transparan. Loh, kok bisa? Eits, tenang aja. Saat digunakan, toilet ini menjadi tidak transparan karena dinding kacanya menjadi buram. Arsitek kenamaan Jepang, Shigeru Ban, mengemukakan inovasinya ini dimaksudkan agar orang-orang bisa cepat tahu toilet itu sedang dipakai atau tidak. Desainnya menggunakan teknologi kaca pintar yang mengubah dinding menjadi buram saat pintu terkunci. Toilet ini terdiri dari 3 bilik terpisah, masing-masing untuk pria, wanita, dan penyandang disabilitas. Toilet seni. Andai Museum Kesenian di Indonesia bisa mempunyai toilet seperti di John Michael Kohler Art Center, New York, wah bakalan pada selfie semua deh. Tahu kan, toilet menjadi tempat favorit bagi kaum hawa untuk berselfie ria sehabis merapikan diri. Nah, toilet di John Michael Art Center menyediakan toilet yang sangat indah untuk penggunanya nih guys. Lihat aja pilihan keramiknya dan dekorasinya. Seperti bukan toilet kan? Namanya juga museum seni ya. Jadi toiletnya aja seindah ini ya. Toilet di Gurun Sahara. Berharap menemukan oase atau toilet saat kamu berada di Gurun Sahara? Gurun Sahara merupakan salah satu tempat terpencil di dunia. Namun jika kalian berada di sana, tidak usah khawatir untuk mencari toilet. Sebab ternyata di sana terdapat sebuah toilet yang dibangun. Jika kalian ingin merasakan kencing di tengah padang pasir, tempat ini sepertinya cocok untuk didatangi. Toilet pendam. Gak bakal ada lagi yang buang air sembarangan kalau toiletnya seperti di London ini. Toilet pendam di Victoria, Amerika Utara menjadi tempat pertama yang mencoba toilet model baru ini. Meski tidak ada pintu atau faktor privasi yang terlibat, tapi setidaknya ini bisa mencegah orang buang air sembarangan. Karena jarak toilet yang jauh dari rumah sepanjang perjalanan menuju ke rumah. Toilet ini akan dipendam jika digunakan. Toilet uret plasen. Jangan hanya tempat selfie, lebih baik perbanyak toilet umum yang indah seperti di Norwegia ini. Dirancang oleh Biro Desain Haugen Zohar Arsitekter, toilet umum Oret Plassen ini berdiri di lahan 2000 meter persegi dengan bangunan berukur 9x9 meter persegi. Toilet Oret Plassen dirancang dengan bentuk ombak disertai dengan teras pengamat yang berhadapan dengan laut lepas Norwegia. Tidak sekedar buang air, para turis juga bisa melihat dan menikmati cantiknya pemandangan pegunungan Lofoten Wall yang tertutup salju membingkai toilet umum tersebut. Toilet Urethrotoir. Toilet di Prancis ini dapat mengubah jerami menjadi kompos dengan bantuan urin.
Uretroroil ini bisa mengatasi masalah kencing sembarangan di berbagai tempat umum dengan cara yang ekonomis. Tempat ini didesain ramah lingkungan dengan diberi tumpukan jerami dan didesain tidak berbau. Toilet ini juga dapat mengubah air kencing menjadi popok kumpus. Toilet di Taman Centenaria, Sydney. Meski sedang di toilet, kamu masih bisa merasakan indahnya Taman Centenaria di Sydney. Bangunan yang seperti cottage ini akan langsung terlihat dengan jelas dari kejauhan. Dan itulah toilet umum yang sedang kita bahas ini. Desain toilet keren ini dikerjakan oleh Lah Nimo Arsitek dengan konsep ramah lingkungan. Sebagai bukti, desainer tidak menempatkan cermin di depan wastafel. Sebagai gantinya, pemandangan terbuka berupa taman yang hijau menjadi suguhan apik bagi pengguna toilet ini. Toilet Longwood Garden. Kamu pasti bisa dapat banyak inspirasi jika toiletnya seperti di Longwood Garden, Amerika. Sebagai taman umum yang paling banyak dikunjungi di Amerika, Taman Longwood terkenal dengan pameran hortikultura yang megah. Kini, toilet khas tersebut juga menjadi ikon nasional. Bersamaan dengan dinding hijau di luar toilet, pengunjung menemukan kaca tembus pandang terukir di dalamnya yang memberikan cahaya alami sehingga mengurangi penggunaan listrik. Nah, bagaimana? Bagus-bagus kan toiletnya? Apa pandangan kamu tentang toilet umum sudah berubah? Tulis di kolom komentar ya pendapatmu.